1 David Strom, juri 2 Soma, juri 3 Anthony Bajo, dan pastinya wasit kita pada malam hari ini The Iron Man Mustadi. Fighters, selamat bertarung. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif. Ditunggu-tunggu malam ini. Title fight di kelas flyweight antara Suwardi dan juga Arvin. Silakan Nanda dan Bung Deddy. Terima kasih Ovi, kembali ke tenis indoor Senayan. One fight, full never quit. Fight night 26, perebutan gelar nasional kelas flyweight antara Suwardi sang becak lalu melawan Arvin Shah. Jab dimulai dari Arvin Shah. Ya, sampai ke kedua fighter masih di sini. Wardi cukup menekan dengan memberikan cukup agresif untuk memberikan sana-sana dia satu ya betul para kids dan tentunya dia Wardi sendiri akan membawa ke game plan-nya yaitu melakukan pertarungan jarak rapat dan tentunya membawa Arvin ke bawah betul tapi ya. Harus yang diperhatikan Bu Arvin Shah berhasil juga mengalahkan Lama ya. Supandi sang DJ artis betul yang menjadi top contender Bu ya dan seperti yang saya tahu juga bahwa Arvin sendiri ini juga memiliki teknik ground yang sangat baik ya karena di beberapa kompetisi lokal seperti grappling turnamen maupun juga jiu-jitsu pertandingan dia cukup pernah menjuarai beberapa kali itu seperti saya catatan yang saya dapat dan tapi kembali lagi Suwardi juga petarung yang memang dari segi ground fightingnya ya pengalamannya dia memiliki kita lihat juga strategi dan cukup cerdik terutama permainan untuk di ground fighting. Saya setuju. Ya. Tapi harus diperhatikan Arvin Shah berlatih satu bulan ini di Thailand nih. Ya. Untuk melatih strikingnya. Strikingnya ya. Dan itu harus diwaspadai oleh Suwardi. Ya. Iya, mencoba masuk tadi tapi tidak mudah. Buat seorang Arvin Shah pertandingan malam ini bukan hanya melawan Suwardi, tapi harus melawan pendukungnya Suwardi. Begitu banyak yang kita lihat. Luar suara biasa. Suaranya terdengar sampai studio ini, Bung. Dan itu selalu hadir pada saat Suwardi bertanding ya, itu yang menjadi suatu. Arvin Shah bukan tidak memiliki pendukung banyak. Arvin Shah banyak bu. Ya. Tapi kita lihat lihat percobaan take down bu. Kita lihat masih berbumbu di bawah bu. Saat ini iya Suwardi ada di bawah. Dia kita lihat apakah kita mencoba dipeluk bu? Ya. Arvin. Kembali lagi di sini tampaknya Wardi akan mencoba melakukan pass guard terlebih dahulu dan baik sekali berdiri bung timing yang baik sekali oleh Arvin dia langsung berdiri pada saat Wardi mencoba melakukan passing guard atau melewati kaki dari Suwardi kita lihat Arvin cukup maaf maksudnya Arvin ya pada saat dia mencoba melakukan passing guard dia langsung berdiri ya kita lihat Arvin cukup pede untuk striking padahal dia gilat yang cukup baik nih, tapi kita lihat stance-nya malah stance striking. Striking ya, dan iya, dicoba di clinch, kembali terlepas. Ya. Kita lihat Suwardi mencoba untuk set up kembali nih. Okay. Dan tampaknya Arvin. Ya, Arvin sendiri juga mungkin dia akan lebih banyak menggunakan gilatnya untuk baik sekali. Tadi satu kick tepat mengenai muka itu ya, dari muka dari Suwardi ya. Kita lihat, low kick keras low kick kembali, berhasil masuk. Ya. Dari kamu, kita lihat Suwardi masih terus menekan bu. Sini tampaknya juga Arvin akan banyak menggunakan teknik-teknik gulatnya terutama untuk melakukan takedown defense. Iya, defense take down, ya. Kembali dia selalu middle scramble kick. Ya langsung berdiri. Coba take tidak down, masih clinch. Suwardi masih mencoba clinch. Baik sekali. Sini kembali tadi yang seperti saya katakan bahwa dia menggunakan teknik gulatnya sebagai takedown defense atau menghindar dari permainan bawah seorang Suwardi. Sebenarnya pertandingan antara Arvin dan Suwardi ini harusnya berlangsung 2018. Iya. Tetapi akhirnya Arvin meminta untuk persiapan lebih lama lagi untuk persiapan melawan Suwardi dan akhirnya tergelar malam ini, Bu. Betul. Ini merupakan saya rasa memang cukup baik clean fight, Bu. Ya, clinch di sini kita lihat, tapi kembali kalau kita lihat dari sini Arvin yang melakukan menekan betul. Ke sudut ring, sudut cage. Dan apa yang akan dilakukan Suwardi, Bu? Underhook, double underhook. Ya. Terlepas. Baik sekali saja satu. Colongan yang baik dari Suwardi. Terjatuh, Bung. Baik sekali. Satu. Tadi satu hook kiri, tadi berhasil masuk. Betul. Low kick. Apakah Arvin bisa
merebut juara dari Suwardi atau Suwardi mempertahankan gelar ya tahun ini. Swan kick yang baik ya tadi ya. Lari wow, dari biasa kedua fighter. Iya, kedua kita fighter juga memiliki cukup apa memiliki skills yang luar biasa ya. Betul. Ya, oke, Cage bermain dengan Cage persiapan untuk single leg nih. Iya. Apakah bisa dijatuhkan nih? Kembali apakah kita lihat tangan kanannya ya biasa melakukan underhook di sini yes, single leg. Oh, baik sekali. Single leg yang bagus sekali ya. Di sini. Oke. Ini masuk di wilayahnya Suwardi nih, Bu. Kembali di sini cepat sekali Erwin berhasil melakukan recompose guard. Oh. Sukses baik juga. Tidak terlalu terlalu ini, Bu. Luar biasa. Nampaknya Erwin memiliki takedown defense yang sangat baik untuk menghadapi Suwardi. Fajar seorang mantan juara kita Bu, ada di sudut Erwin. Ya, ini cukup tadi counter yang baik ya di saat Suwardi mencoba melakukan takedown tapi berhasil di counter. Itu dia tadi yang push kick yang cepat mengenai rahang ya. Di sini kita lihat scramble yang baik, dia mencoba menghindari takedown dari Suwardi. Second out. Kita bercek ke ronde kedua. Ini Suwardi terjatuh lagi. Baik, pecinta sport one kembali dari tenis indoor Senayan. One Fight Pro Never Quit Fight Night 26 antara Suwardi sang becak laut melawan Erwin Shah. Iya, dibanting oleh Erwin Shah. Kita lihat guillotine choke apakah dilakukan Suwardi, Bung? Iya, di sini guillotine choke pulang masuk, Bung. Tampaknya kita lihat cukup rapat. Sudah ya. Dalam, Bung. Tampaknya cukup rapat, apakah berhasil masuk. Apakah tap, Bung? Kita lihat. Tampaknya dia masih memegang pergelangan tangannya. Kita lihat tadi Erwin masih memegang pergelangan tangan dari posisi dalam dan tampaknya lepas. Kita lihat, jadi emang belum apa rapat. Apakah dilakukan Suwardi? Ya. Ini adalah daerah teritori dari orang Suwardi, Bung. Di sini tampaknya Suwardi juga membiarkan Erwin untuk melakukan takedown ya. Karena dia memiliki skills yang bukan hanya baik di posisi atas pada saat dia di bawah, tapi dia juga memiliki guard posisi yang sangat baik. Jadi dia cukup confident. Kembali baik. Kembali berdiri. Ya, baik sekali strategi yang dilakukan Erwin ya. Cukup menegangkan, Bung. Untuk kembali berdiri ya, karena dia betul tidak mau sama sekali untuk bermain di bawah ya. Itu merupakan strategi yang baik, cukup pintar ya saya bilang. Suwardi dan Erwin masih mencari jarak dan mencari momentum. Ya. Kita lihat Suwardi. Dimulai. Permulaan cukup menarik. Oh, ya, tampaknya. Apakah terhenti, Bu? Ya. Apakah tadi pada saat menyerang, Suwardi tangannya tepat mata ya. Ini yang memang sering terjadi. Sudah mulai bergemuruh, Bu. Ya, ini memang yang sering terjadi pada saat menggunakan MMA gloves ya, karena memang betul, karena tangannya terbuka. Tangannya terbuka dan makanya ada aturan di mana pada saat kita membuka tangan tidak pernah boleh menunjuk ke depan ya, seperti itu. Jadi harus ke atas. Oh, itu Bu. Ya. Lihat jempol. Dan itu pun masih jempol dari Suwardi. Ya. 50-50 sebenarnya tadi bukan hal yang disengaja oleh Suwardi. Kita lihat ada waktu untuk Erwin Shah mempersiapkan. Semoga bisa berjalan. Biasanya di sini juga wasit akan memberikan waktu banyak 5 menit ya untuk recovery bagi seorang petarung yang terkena eye gouging atau tercolok matanya ya, seperti itu. Jadi kita lihat tepat mengenai Masih diperhati oleh tim medis juga. Masih lihat dokter ngecek apakah Erwin Shah masih bisa melanjutkan pertandingan malam ini, Bu. 5 menit. Masih mendengar deru suara dari pendukung Suwardi dan Erwin Shah, Bu. Di sini emang peran dokter juga sangat pentingnya dan di sini juga akan lebih baik
bagi Erpin untuk memanfaatkan waktu yang ada ya, sampai benar-benar dia recover, pulih, dan bisa kembali bertarung lagi. Betul, pertandingan kita memberikan instruksi kepada Suwardi. Ya. Instruksi mati apa? Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak-tidak ya. Kita inginkan. Ya. Kita masih menunggu. Kita berharap keselamatan bagi Erpin Shah. Ya. Tapi di sini biasanya karena ada peran dokter di sini, mungkin waktunya bisa lebih dari 5 menit ini. Betul. Karena biasa 5 menit itu sendiri diberikan apabila tidak ada peran dokter yang mengecek pada saat itu ya. Di sini. Ya. Apa lagi? Apa maksud dari kasar ini? Baru ronde kedua ini. Baik, sepertinya ada kabar baik ya. Ada kabar baik sepertinya deh. Dokter sudah memberikan instruksi bisa melanjutkan pertandingan. Apakah Erpin melanjutkan pertandingan malam ini, Bang? Kita lihat keputusan. Dia masih akan ada waktu ya. Oh ya. Ya, Erpin masih memanfaatkan waktu sepertinya, Bu. Sudah bisa dimulai. Kita lihat. Wasit Mustadi sudah memimpin dan dimulai kelanjutan dari ronde kedua pada malam hari ini. Kita lihat apakah mental Erpin terganggu, Bu. Ini harus diberikan rangsang juara. Satu kanan yang tepat mengenai kepala dari Erpin. Wah, Suwardi masih mengubur, Bu. Ya. Satu front kick yang baik ya. Oke, satu pukulan. Cukup aktif saat ini, Bu. Cukup baik ya. Apakah Erpin harus segera recover dari... Ya, ini tampaknya masih cukup mengganggu. Saya rasa cukup mengganggu penglihatan dari seorang Erpin. Baik lagi ke mental juga, Bu. Iya. Sebenarnya saya rasa seorang top contender memiliki mental yang luar biasa. Bakul. Suwardi. Apakah itu mengenai belakang kepala? Dan itu tidak disengaja ya, Bung? Ya? Tidak sengaja. Karena dia pada saat lawan... Berbalik. Baik sekali. Suwardi tertekan. Oke, kombinasi yang baik. Suwardi tertekan, Bung. Baik sekali. Di sini apa terjadi, Bu? Kita lihat Suwardi clinch. Erpin terus memberikan penekanan di sini yang baik sekali. Yang dilakukan Suwardi ini. Iya. Satu teknik bantingan ya, berhasil dilakukan dan kita lihat Erpin posisinya di atas, Bu. Iya. Kita lihat 2 menit lagi. 2 menit 20 detik. Kita lihat apa yang akan terjadi di kelanjutan. Hari ini kita lihat, Suwardi cukup cerdik ya di sini kita lihat dia mengontrol tangannya dan menekan kakinya ya. Apapun yang terjadi, Suwardi bisa mengalahkan kejar apapun sebelumnya di bawah. Betul. Ya, kita lihat side position. Oke, dia mencoba mengambil Kimura ini, Bu. Ya. Kimura. Lihat ya, tangan kirinya. Baik sekali. Kita lihat tangan kiri kanan. Tap out, Bung. Suwardi berhasil mempertahankan. Tampaknya straight kuncian ya. Kita tidak melihat. Luar biasa. Seperti yang saya bilang tadi, posisi apapun di bawah Suwardi bisa mengambil kuncian apapun. Bro. Kita lihat ada cut tadi, Bung. Ya. Ini anak dari Suwardi kalau nggak salah. Iya. Luar biasa. Sang juara bertahan. Flyweight nasional kita. Ini putri dari Suwardi, anak pertama dari Suwardi. Kita lihat penonton dan jemuruh. Oke, bisa kita lihat set tayangannya. Tampaknya dia memang melakukan satu, ya, sini tampaknya kuncian arm lock ya. Betul, kamu menggunakan tangan, Bu. Menggunakan kaki, sorry. Iya.
Kita lihat. Itu kuncian bahu. Sorry, itu adalah Americana ya tadi, kuncian bahu. Oke. Luar biasa sekali. Kita tidak bisa lihat dari angle. Betul. Dari cage ya. Ini membuktikan bahwa jam terbang dari seorang Suwardi membuktikan dia bisa memenangkan pertandingan dengan cukup luar biasa. Kami ingin mengundang Ketua Umum KOBI Bapak Ardian Satamantri, Bapak David Burr, Bung Max, Bung Sino, Bung Tinson. Mari kita berkumpul bersama-sama di atas One Pride Arena. Epic sekali malam hari ini dan pastinya wasit Mustadi memperhatikan pertarungan ini pada ronde ke-2 menit ke-3 lewat 9 detik dengan kemenangan tap out menggunakan teknik arm lock. Tentu saja kemenangan kembali diraih oleh siapa? Mempertahankan itu lebih sulit daripada mendapatkan, komentar Anda. Memang betul, patah itu dari dulu memang mempertahankan lebih sulit. Dan hari ini terbukti saya mengalami sedikit kesulitan, walaupun akhirnya semangat juara saya teruji. Ini berkat kehadiran putri saya yang pertama yang menyemangati hidup saya. Terima kasih, Nak. Mana putrinya Suwardi boleh bergabung di tengah-tengah dan Pardi seperti biasa closing statement untuk malam hari ini yang sangat epic dan saya rasa malam hari ini lebih ramai penontonnya daripada bulan-bulan sebelumnya Pardi. Bukan main, pertarungan yang sangat seru, sangat menegangkan dan akhirnya dimenangkan oleh Suwardi. Saya rasa cocok kalau misalkan kita berikan rematch, bagaimana? Rematch dengan siapa Pardi? Dengan Erpin, setuju Pak? Suwardi rematch dengan Erpin pastinya nantikan hanya di One Pride Pro Never Quit. Dan pastinya terakhir Suwardi ingin mengucapkan apa kepada teman-teman dari PSHT yang sudah jauh-jauh datang dari seluruh Indonesia. Oke, pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehendak Allah saya bisa mempertahankan gelar ini. Terima kasih kepada TV One, Pak Ardian Sabakri yang sudah memberikan panggung kami untuk berkarya, para sponsor yang sudah mensupport pertandingan saya hari ini dan mudah-mudahan berlanjut. Dan yang terakhir kepada pasukan semua tirang. Esa Trate. Sekali lagi, Esa Trate. Matur suwun. Baik, terima kasih dan kita tutup One Pride pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi bulan depan. One Pride Pro. Terima kasih. Selamat.